Saya dapat rasakan bahawa ceramah macam dulu-dulu sudah tidak lagi ada. Kalau kita masih lagi mengekalkan apa yang ada sekarang ini. Tidak ada lagi ceramah macam dulu-dulu, puluhan ribu yang datang ceramah di masjid, ribu yang datang di padang, di stadium, padang sekolah, padang awam, ribu-ribu manusia. Saya di jauh dalam hati saya, tuan-tuan, tidak akan berlaku lagi benda itu. Semua nak diubah sekarang. Saya pun tak tahu kita nak ikut siapa sekarang nak ubah. Dipaksa untuk berubah. Segala-galanya. Kahwin berubah, semayang berubah. Silaturahim berubah. Belajar pun berubah. Buku dah berubah. Duit berubah. Semua akan berubah nanti. Jadi pada masa ini, kuatkan iman kita dan berdoa banyak-banyak, Allah pelihara kita. Orang tanya pada saya, ustaz, cakaplah, tegurlah. Saya cakap bukan kerja saya. Saya tak mampu. Saya dah tegur, saya dah cakap, saya dah buat macam-macam benda yang saya dapat balik. Kerja ni ialah kerja Imam Mahdi. Biar Imam Mahdi yang settlekan benda ni. Datang Imam Mahdi nanti kita ikut. Kita pertahan, kita sokong Imam Mahdi. Hanya Imam Mahdi saja. Nak cakap apa lagi? Kau cakap banyak. Inilah yang akan berlaku, tuan-tuan. Hanya Imam Mahdi saja, tuan-tuan. Tunggulah Imam Mahdi. Cakap lebih-lebih kan, tuan-tuan tengok. Cakap lebih-lebih, Facebook kena blok. Kedalam kau kan. Jadi kalau orang tanya pada saya, siapa yang boleh tolong ni ustaz? Imam Mahdi. Apa orang nak buat? Buat. Kamu nak ubah itu ke nak ubah ni? Jawab depan Tuhan. Tapi ingat, apa yang kita buat ini adakah diredai oleh Allah? Mungkin kita ramai penyokong. Mungkin kita seronok apa yang kita buat ni, disokong, disupport dan sebagainya. Tapi ingat, sokongan itu, tuan-tuan, sokongan yang membawa rebah, bukan sokongan yang Allah redha. Adakah kita nak dimusnahkan oleh Imam Mahdi? Tak ada siapa menang nanti, tuan-tuan, lawan dengan Nabi Isa, lawan dengan Imam Mahdi. Yang menang ialah orang yang bersama dengan pemimpin akhir zaman yang akan menang. Itu saja. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Bila sebut tentang orang yang bodoh, termasuk juga orang yang bodoh ialah orang yang sombong, iaitu orang yang menolak kebenaran. Orang yang menolak kebenaran itu juga dipanggil sebagai orang bodoh. Yang tak ambil peduli, yang orang cakap apa pun tak kisah. Okey? Walaupun kebenaran tu di hadapan mata, dia tetap menolak. Dia nampak kebenaran tu. Benda ni tak betul ni. Benda ni salah ni. Tak, dia tetap kata, ah, lantaklah, aku tetap nak kata betul. Aku tak nak ikut kebenaran. Aku nak pilih yang salah. Itu bodoh. Orang yang bodoh ni, tuan-tuan, datanglah apa sekalipun untuk kita bercakap dengan dia, untuk kita menegur dia, untuk kita berikan info kepada dia, maklumat yang betul pada dia, dia tetap menolak. Itu orang sombong. Dan dalam dia nak menolak apa yang diberikan kepada dia, dia akan soal kita balik, kamu siapa? Kamu pandai sangat ke? Itu bahasa dia. Kamu ngaji mana? Kamu siapa? Nak nampak?
Kamu dah halim ke? Ha, ini orang sombong cakap. Sebab dia melihat siapa yang cakap. Sepatutnya dia melihat apa yang dicakapkan. Dia kaji apa yang dia dengar. Dia kaji apa yang diberitahu. Bukan dia pertikaikan orang yang cakap. Orang sekarang ni, dia suka tengok siapa yang cakap. Ustaz Kazim cakap, tak payah lah. Dia siapa? Ha ni, yang ni bagus ni. Dia ni. Ha nampak? Dia ni. Ha nampak tak? Sepatutnya kita melihat apa yang dicakap. Betul ke tak betul? Kaji. Betul ke tak betul apa yang dicakap? Kalau budak sekali pun bercakap, betul percakapan dia. Terima. Eh, kamu dah jenam pun tak habis, cakap banyak. Haa, nampak? Kamu ni dah jempat pun tak habis lagi, ada hati nak tegur aku. Kamu tu baru balik universiti dah ada hati nak ngaji orang. Ini perkataan-perkataan yang selalu kita dengar, tuan-tuan. Bila orang yang bodoh menolak kebenaran. Bila orang yang sombong menolak kebenaran. Mereka akan gunakan siapa yang bercakap. Itu bukan ahli tu. Kami ahli. Wah, mengaku pula ahli, tuan-tuan. Subhanallah, ini dipanggil sebagai orang yang sombong. Dan orang yang sombong tadi dipanggil sebagai orang yang bodoh.